Nah, itu lepas. Wah, mantap. Kita cek yang kecil. Sore ini nyoba ini ya, ada dua mekanisme baru dari P30 menggunakan DT timer. Jadi nanti salah satu fungsi DT timer adalah dia untuk membuka atau pops up stabilizer. Tapi sebelum ini terbuka, dia juga akan melepas salah satu konstruksi atau mekanisme untuk glider launch. Semoga ketika ini maju ke depan, dia tidak terbentur oleh baling-baling, karena baling-baling anginnya juga mendorong ke belakang sehingga nanti dia langsung turun. Harapannya seperti itu, karena saya hanya membawa satu unit glider kecil. Kemudian setelah ini nanti kita coba, di sini ada paratrooper atau parasut ya, atau para layang. Jadi ini mekanismenya juga nanti akan kita pasangkan di P30. Nah, yang ini sudah. Sekarang kita coba tanpa kedua mekanisme ini dulu, kita coba terbangkan apakah dia masih terbang dengan stabil atau tidak. Kita uji terbang dulu sebelum kita pasang glider, kemudian DT timer sekitar ya 20 detik. Kita tunggu sampai mendekati angka atau sekitar jam 10 supaya pop up DT timernya tidak lama-lama. Masih di lokasi yang sama. Untuk 3D. Nah, lumayan ini. Ada terhambatnya di angka 10. Oke, kita coba. Oke, masih bagus ternyata. Jadi bisa kita beri glider. Ini DT timer harusnya sudah nyala. Loh, mana rek DT timer? Loh, lama yo. Sampai putaran karet habis. 600 putaran karet. Kosok nggak buka rek? Jangkrik. Apes bos, gak buka. Untung gulungan hanya 600. Semoga tidak nyangkut. Amit ge.
kok gak buka ya DT timer ya? Wah itu suwe ini rek. Waduh waduh waduh. Semoga konstruksi ini dan glider ini, mini glider ini kuat menahan RPM dari ini ya, apa P30, karena konstruksinya ringan. Kita coba. Bisa, mantap mantap mantap. Mana launchnya? Mas, mas monggo. Kok gak launch? Loh. Glidernya kok masih tertahan? Loh, ah itu lepas. Wah, mantap. Kita cek yang kecil. Ternyata glidernya stall. Yang besar, itu yang kecil, landing. Oke. Nah, ini yang kecil. Waduh, sukses. Kita coba lagi, glider kecil. Pemberat timah depan sudah saya tambah. Ini sekitar... lupa tadi berapa putarannya, 650-an. Kemudian semoga tidak stall seperti tadi. Mini glidernya belum launch, kok lama ya? Wah, DT timernya berarti. Wah, itu sip. Ini. Sukses.